Baik, terima kasih Ayu Nurehan. Seterusnya, Dialog Pembangunan Antarabangsa Pangkor PIDD 2017, penyertaan Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB UNDP diharap memacu rangkaian maklumat dan perhubungan yang bermanfaat bagi Malaysia dan peserta antarabangsa bagi kerjasama strategik di masa hadapan. Laporan wartawan Muhammad Fauzi Rosli langsung dari Aman Jaya Convention Center Ipoh. Terima kasih rakan penyampai di studio. Masih lagi bersama saya lintas langsung daripada Aman Jaya Convention Center sempena Dialog Pangkor 2017. Dan persidangan hari pertama hari ini menyaksikan perkongsian pengalaman daripada angkasawan wanita Amerika Syarikat Dr. Catherine Cady Coleman yang menceritakan pengalamannya selama 6 bulan berada di angkasa lepas. Turut memberi dialog pada hari ini bekas Presiden Ecuador, Presiden George Jamil Mahuad Wid dan beberapa tokoh terkemuka ke dunia yang telah menyampaikan idea-idea untuk digarap dalam usaha menuju masa depan yang inovatif demi pembangunan mapan. Dan bersama saya ketika ini, Penolong Wakil Tetap Program Pembangunan PBB, Asfa Azam Kasbani. Terima kasih kerana sudi hadir bersama dengan kami. Pelibatan UNDP sendiri sempena dengan Dialog Pangkor 2017, boleh Encik jelaskan sendiri? Boleh. Kami sebenarnya telah bekerjasama dengan IDR, Institut Darul Rizwan, selama 3 tahun sebelum ni. Jadi di tahun yang keempat ini, kami amat berbangga kerana kami dilantik sebagai rakan strategik untuk konvensyen kali ini bersama dengan IDR dan juga bersama dengan NCIA. Pihak kami sebenarnya menyumbangkan beberapa studies dan juga beberapa assistance in terms of like macam inputs kepada perbincangan yang diadakan di Pangkor ini. Jadi kalau kita ikutkan ada tiga study utama yang kami bentangkan di sini. Yang pertama tentang aging atau penuaan di Malaysia, terutama sekali di Perak. Yang kedua tentang alam sekitar ataupun environment, dan yang ketiga adalah tentang ekonomi. Bagaimana Perak yang kita tahu dahulunya sebuah negeri yang sangat kaya dengan biji timah. Tapi entah macam mana di tahun 1980-an disebabkan harga timah itu agak tidak memberangsangkan, jadi industri timah di Perak telah merudum. Tapi walaupun bagaimanapun, negeri Perak telah berjaya mendiversifikasikan ekonominya ke arah waktu ini. Dan kalau kita tengok dari segi taraf kemiskinan pula ya di negeri Perak di 1970 sampailah tahun 2015 contohnya. Dulu 46% kemiskinan di negeri Perak. Sekarang ni di bawah 1%, around 0.7% poverty rate, which is very much commendable. Apakah idea-idea yang telah pun dihasilkan dalam Dialog Pangkor 2017 ini dapat disalurkan kepada pertubuhan bangsa-bangsa bersatu? Perbincangan seperti inilah yang kami perlukan sebenarnya di pihak PBB. Yang seperti yang kita tahu, matlamat Sustainable Development Goals, SDG, berkisar tentang tiga pilar utama. Yang pertama adalah berkenaan sosial, yang kedua berkenaan dengan ekonomi, dan yang ketiga berkenaan dengan environment. Jadi apa yang kita dapati di perbincangan Pangkor ini, ketiga-tiga pilar ini telah dibincangkan dengan sangat mendalam. Kalau kita tengok dari plenary session yang telah IDR telah uruskan, telah laksanakan, kita dapati bahawa terdapat soal jawab yang sangat berkualiti dan really bersentuhan tentang polisi, tentang data, tentang pelaksanaan ini di pihak negeri dan juga di pihak federal, dan juga yang paling penting sekali bagaimana kalau kita ikutkan dalam Sustainable Development Goals, ada dua dimension yang utama. Yang pertama adalah leaving no one behind, dan satu lagi adalah berkenaan dengan environmental sustainability. Jadi kita lihat perbincangan diadakan dengan bersama-sama NGO, CSO dan juga akademia, dan saya rasa ini amat perlu, especially kalau kita ingin melihat satu polisi yang amat strategik dan juga robust di masa akan datang. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Dan pada malam ini akan diadakan
diadakan makan malam bersempena dengan penyampaian anugerah Dialog Pangkor 2017 dan kita kembali semula bersama dengan rakan petugas di Angkasa Puri.